Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya masih bisa hadir menjumpai Anda untuk saudaraku Kicomania seluruh Nusantara. Semoga kontennya kali ini bisa membuat Anda lebih paham tentang bagaimana cara merawat burung sendet. Semoga hari ini kabar Anda selalu masih diberikan kesehatan, dan semoga dengan konten ini Anda bisa sukses nantinya dalam perihal merawat burung cendet kalian, untuk menjadikan burung cendet kalian itu gacor untuk selama-lamanya ya. Nah, hari ini untuk saudara Kicomania tentang perihal, yaitu tentang serangga ini ya, yang menjadi mitos apakah burung cendet ini kalau dikasih ini perilakunya akan jahat atau galak ya, ataukah kadang ini bisa membuat burung cendet itu tambah faktor, tambah mentalnya tambah bagus. Sebenarnya sih menurut saya ini adalah sebuah karakter-karakter dan proses dalam proses merawat burung cendet ya, tidak harus berpatokan sama pemberian EF ya, misalnya contoh entah pemberian entah belalang, tawon, jangkrik, kroto, ini semuanya adalah termasuk manfaat ya, manfaat bagaimana burung cendet ini mengadopsi setiap pakan-pakan itu mengandung gizi atau protein yang ada di kandungan dari serangga-serangga tersebut ya. Namun terkadang untuk Kicomania yang seluruh Nusantara banyak yang mengartikan apakah setelah diberikan ini burung tambah faktor, namun tidak ya, kembali ke masalah karakter dan bawaan. Kalau masalah burung tambah berani, mungkinkah burung ini makin galak? Sebenarnya tidak, ini tergantung sama perawatan kita ya sehari-hari ini. Yang penting adalah konsisten dalam merawat burung cendet itu untuk takaran IF. Misal contoh ini saya akan menjelaskan tentang larva ini ya, larva tawon ya. Banyak sekali larva ini ditemukan di dalam rumah ataupun di kandang, yang biasa menggantung-menggantung di sebagian atap rumah ya, atau ventilasi ya, mudah sekali ditemukan ya. Ini apa manfaatnya bang ya, menurut saya pribadi ya, sesuai dengan pengalaman saya ya, manfaatnya ini mengandung protein tinggi yang melebihi dari kroto ya. Jika Anda mengalami problem burung cendet kalian itu nyilet ya, nyilet masa pemulihan sehabis sakit ya, sehabis mabung ya, ataupun mabung, Anda bisa memberikan larva tawon ini untuk saudara Kicomania. Ini contohnya seperti ini nih ya, contohnya seperti ini nih, ini larva dari serangga sejenis tawon ini. Ini kandungannya sangat baik, proteinnya tinggi, pas sekali buat cendet yang kekurangan protein ya. Ini bisa diberikan, kalaupun Anda susah mendapatkan kroto, ini bisa Anda berikan ya. Ya. Sebenarnya masalah untuk menaikkan birahi ataukah ini membuat overbirahi, semuanya kembali ke takarannya ya. Kembali ke takarannya atau prosesnya di situ, Anda betul-betul kalian memang harus memahami ya, memahami untuk takaran-takaran pemberian larva seperti ini ya. Ini untuk burung dewasa bisa seperti ukuran jangkrik Anda, dalam porsi hariannya bisa Anda melakukan 5 atau 7 ya, atau 3 ya. Nah, untuk saudara Kicomania, bagi burung anakan cendet ya, ini misal contoh ini saya sudah punya ya sampelnya. Ini bagi anakan cendet ya. Manfaat dari kandungan dari larva tawon ya, yang bisa digunakan untuk Anda sebagai pengganti kroto. Ini sama ya, namun proteinnya lebih tinggi dari kroto untuk saudara Kicomania ya. Nah, ingat meningkatkan ya
untuk larva tawon sendiri di sini ya, ini memproses yaitu kekebalan tubuh pada burung cendet kalian ya, dan juga meningkatkan masa burung cendet ini, proses untuk masa pertumbuhan ya. Jadi larva ini sebagai pengganti dari krutum, misal Anda mendapatkan sekali lagi burung cendet kalian itu nyilet kurang protein, ini bisa Anda lakukan ya larva krutu ini ya. Sangat senang atau suka burung cendet sama ini ya. Nah, sekali lagi untuk Suara Kicamania, untuk masalah Anda ya, kembali lagi ke topiknya, bagi kalian yang memiliki kepercayaan ya, menurut Anda ini percaya atau tidak tentang perihal ketika burung cendet ini diberikan indukannya ya, diberikan indukannya ya, ini indukan dari larva tersebut ya, apakah membuat burung cendet ini tambah galak? Sebenarnya tidak ya, galak itu ditimbulkan dari kondisi dan tekanan-tekanan oleh kita sendiri ya, salah rawatan ya. Untuk burung cendet sendiri, apapun serangganya pasti akan dimangsa ya, selama dia suka itu dimangsa dulu, ketika itu langsung dibunuh. Kalau kita memang serangga itu memang cocok atau suka sama burung cendet itu, maka pastikan burung cendet ini akan memangsa atau memakannya ya. Jadi ke kalian sekali lagi yang masih bertanya dari segi manfaatnya, apakah burung cendet ini suka atau cocok atau memang tidak berbahaya, saya rasa tidak berbahaya ya, setiap serangga selama burung cendet itu tidak ada masalah, apalagi mengandung protein tinggi, monggo Anda silakan memberikannya. Ingat, perawatan itu dilakukan ketika Anda sendiri bisa melihat perilaku, karakter, juga kondisi burung cendet. Itu yang harus kita wajib kuasai untuk Suara Kicamania. Kunci suksesnya adalah selalu Anda bersabar dalam setiap memproses burung cendet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.